foto kakek driver ojek online ketiduran saat tunggu orderan ini bikin hati nyesek. Foto kakek driver ojek online tidur bersandar pada tiang listrik ini tuai simpatik dari netizen. Banyak sekali ungkapan kasihan dan haru yang diluapkan netizen di kolom komentar. Foto kakek berjaket khas perusahaan ojek online tersebut dibagikan akun Bayu Akbar Setiawan. Di grup koran Gojek keluhan DRIVERCUSTOMER. Baru 1 jam diposting, foto tersebut sudah ditanggapi oleh ribuan warganet. Mulai dari yang kasihan, hingga berpendapat bahwa kakek tersebut sudah seharusnya tak bekerja. Dalam foto dengan 1000 like itu terlihat kakek yang duduk bersandar di sebuah tiang listrik. Kaki kanannya berpangku di atas kaki kiri. Kedua lengannya juga melingkar tepat di lutut. Dari foto tampak kakek tersebut sedang pulas tertidur. Lancarkanlah rezeki kakek ini, jauhkanlah kakek ini dari segala bahaya. Mudahkanlah kakek ini dalam melakukan pekerjaannya. Jujur saya merasa kagum sama kakek ini. Di usia yang sudah lanjut dia masih bekerja yang membutuhkan tenaga ekstra. Tapi demi keluarga yang dia cintai, kakek ini tidak pernah putus asa dan selalu semangat dalam pekerjaannya. Order lagi sepi, saking sepinya kakek ini lelah menunggu order sampai tertidur di pinggir jalan. Jujur hati kecil saya melihat kakek campur aduk antara sedih dan kagum. Salut sama kakek ini. Banyak netizen yang merasa simpati terhadap kakek tersebut. Contohnya beberapa komentar berikut oleh Aikana, sedih liatnya. Semoga sehat selalu ya Kong. Dijauhkan dari bahaya, dilancarkan rezekinya, dan selalu dilindungi Tuhan. Ristanto bin Basori, emang gak dibatasi ya usia driver Gojek. Anggia Kusuma Dewi, ya Allah Pak, seharusnya Bapak gak usah kerja. Di rumah aja, anaknya kemana tuh? Gak tega apa lihat Bapak tua renta masih dibiarin kerja? Ke Kezepin, ya Allah Babeh, semoga dilimpahkan rezekinya. Diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Ayahnya King. Anaknya pada kemana itu si bapak? Ke Kezepin. Mungkin gak mau nyusahin anaknya, karena dia masih merasa sehat dan kuat. Ambil positifnya ya, Asep Suhanda. Terlepas dari gacor apa gak? Titik, titik. Seharusnya babeh di rumah sama cucu. Kalau udah punya anaknya mana beh? Semoga sehat selalu beh. Demikian informasi dari admin tentang kakek driver Gojek ini. Jangan lupa untuk subscribe video ini. Terima kasih.